Kyrgyzstan berapa jam? Kyrgyzstan dari Malaysia, dua kapal terbang dalam lima jam lah. Kaya betul tu, dua kapal terbang eh? Dua kapal terbang. Bosnya pun dua, jangan nak tipu lah. Saya pun hampir-hampir tiga lah. Sebab tertinggal flight itu. Tertinggal flight. Tapi dua kapal terbang juga. Dari Malaysia ke Doha, boleh juga Malaysia ke Istanbul. And then terus ke Sarajevo. Pernah beraya di Bosnia tak? Pernah sebenarnya. Ini macam nak bocor rahsia aja. Sebenarnya saya pernah berkahwin. Pernah berkahwin? Pernah berkahwin. Ke masih berkahwin? Masih berkahwin. Dia ada tengok tak? Dia faham bahasa Melayu. Dia okey, mungkin kat situ tak faham lagi. Saya ada surprise untuk awak. Makanan. Saya suka makanan. Mana? Tak ada meja nak letak makan. Tapi orang-orang. Oranglah. Saya bagi surprise orang. Kita minta apa tetamu misteri itu di ke udara sekarang? Hai. Oh! Assalamualaikum. Staima, staradis. Ni stevo. Gusto babarad. Sharing. Sharing. Ne poso dana? Kita tak ada subtitle ya di sini. Tolong alih. Translate. Kita tak ada subtitle di bawah. Sebab saya terkejut. Saya terkejut. Kenapa kejut? Kejut bapak mertua saya sakit pasal COVID ni pagi-pagi. Pagi ya di sana. Pagi lagi pagi dia. Ha. Dia raya dia memang pakai macam tu ke? Dia memang dekat pagi sebelum ni sebelum nak mandi semualah. Ha. Bapa Sushai? Ya. Sushai? Sushai. Okey. Bapa Kakaf dia Bayram ove godine. Što se tiče Bajrama ove godine, i nažalost, provešću ga opet u Njemačkoj zbog ove situacije, bez svoje porodice. Translate lah. Dia cakap sekarang dia tak dapat nak beraya, mungkin sedih sikit. Tak dapat beraya dekat Bosnia sebab sekarang dia berada dekat Jerman. Oh, dia di Jerman? Di Jerman. Patut anak dia pula tak dapat nak balik tak lagi. Tak dapat nak balik. Anak dia pun dekat Malaysia apa semua, kan? Koja malajska, babo? Koja malajska hrana ti nedostaje? Nedostaje mi puno nasi goreng, nasi ayam, nasi lam. Pak, tu saya tahu. Nasi goreng, nasi ayam tu saya kenal. Okey. Saya tanya dia, apa yang dirindukan sebenarnya makanan-makanan dekat Malaysia? Raya-raya kan? Dia kata nasi goreng, apa semualah. Kita tak makan nasi goreng. Dia raya makan nasi goreng. Setiap kali saya balik sana, dia akan minta nasi goreng. So, awak masak ke? Masak. Saya buat perencah saja. Dia masak sendiri. Masak sendirilah. Bayram, Shita? Kako Bayram, Malaysia. Oh, Malaysia. Ya... Suwakidan ku hali rendang, lontong. Ketupat. Ketupat. Lemang. Razumiya ketupat? Ukus no. Tabu. 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 Air tabu. Oh. Dia dah tahu. Dia pernah datang sini. Pernah datang sini. Dia pernah rasalah air tabu. Semualah, tapi ketupat semua tak pernah ajar dia. Ada juga, mungkin dia lupa sebab dia mana yang dia ingat, yang dia suka, dia sedap tu dia ingatlah. Okey, babo. Bala. Assalamualaikum. Wala. Baram sharing Mubarak Olsun. Okey. Selamat tinggal nak cakap apa? Allah imanet. Allah imanet. Allah imanet. Ataupun Dovi Jenya. Das Vidania. Lebih kurang sama. Okey. Itu pak mertua dia. Apa kata kita cerita pasal bini awak? Bini saya. Binilah. Bunyi kampung betul lah bini. Punyalah dia tak nak kahwin dengan orang Malaysia. Dia pergi jauh sampai ke Bosnia mencari isteri. Bukan macam tu. Bukan tak nak orang Malaysia. Orang Malaysia yang tak nak saya. Payahlah nak jawab. Tapi sebenarnya saya suka travel sebelum ni. Saya suka travel. Inilah pengalaman sebenarnya bila kita cerita pasal raya ni apa semua. Ramai orang pun nak balik ke kampung. Nak balik ke Perak tak boleh. Nak balik ke Johor tak boleh. Tapi sebenarnya kalau saya tu nak balik ke rumah mak mertua. Kalau isteri saya pun tak boleh nak balik, susah. Jadi inilah kita ada teknologi Skype dan sebagainya ni. Saya mula kahwin masa tu lebih kurang tahun 2013 lah. 2013. Okay. Jadi yang membezakan sebenarnya, agak terkejutlah budaya dia tu. Sebelum nak akad nikah tu, kena menari dulu. Ada gambar? Ada video? Ada, saya tunjuk. Ini gambar yang nampak. Nampak tu. Nampak saya memang tak pandai tarian ni. Ke kanan, ke kiri. Betul? Macam ditarik-tarik. Ini tarian apa? Tarian kerajaan ke? Tarian tradisional Bosnia. Okay. Setiap hari kita macam... merayakan kegembiraan lah, merayakan, meraikan ke apa-apa saja
dapat ijazah ke dapat apa ke, memang kena buat tarian ni. Macam Greek, Greek pun dia buat macam ni juga kan? Oh sama eh? Yes. Ah. The Greeks pun menari macam ni juga. Jadi ini dia berapa lama nak kena nari ni? Ini tengok sampai dia orang dah letih, dia orang habis. Ha, tu saya kata bilalah. Bilalah nak habis ni, bilalah nak habis ni. Ha, itu tak susah dia sangat. So lelaki perempuan menari sekali. Menari sekali. Ya. Masa kahwin ni cuaca sejuk ke sebab semua pakai blazer ke memang macam ni kalau kahwin saya kena rasa, pakai baju blazer? Saya rasa memang tradisional apa kita ada pakaian dia sendirilah tapi orang sekarang dah macam lebih ke depan advance kan. Yeah. Jadi dia pakai coat dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat benda-benda seperti ni, contoh kalau nak kahwin kena ada semua keluarga berkumpul baru boleh menari. Menari. Oh. Dah menari semua dia akan kena tengok. Kena ada semua maknanya mak mertua, pak mertua. Yes, tu semua ada tu. Yang nenek semua dia tunggu. Soalan saya, mak awak, bapa awak tak ada masa ni? Okey, itulah menjadi persoalan semua orang. Kenapa seorang-seorang Melayu ni kan? Sebab berbeza. Kalau kahwin kat Malaysia ni, kita boleh kumpul adik-beradik ramai-ramai. Tapi waktu tu saya kahwin, tu memang tiket mahal. Saya kata kat mak saya, duduk kat Malaysia, nanti kita buat majlis dekat Malaysia. Yang seronoknya, bila saya berkahwin di sana, ada juga daripada kedutaan. Yang orang kata datang sekali. Kedutaan kita? Kedutaan Malaysia di Bosnia yang datang sekali memeriahkan majlis tu. Jadi tak rasa lah kekok sangat kan, sorang-sorang. Tak adalah bahasa Melayu sorang-sorang kat situ. Okay. Itu penting sebenarnya kementerian luar ni di luar negara akan apa-apa yang kita punya aktiviti, mereka akan tahu dan mereka akan terus sokong apa yang kita buat. Soalan saya yang seterusnya, apa yang isteri awak? Isteri awak nama apa? Bedria Isakovic. Bedria. Okey, Bedria shock sangat dengan awak sampai sangguplah seorang Malaysia ni datang Bosnia kahwin dengan dia. Sebab mungkin muka saya macam Brad Pitt kot.